Cari foto-foto ya? Iya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngonten everywhere. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. 1, 2, 3 Kawasaki Kalah. Apa sih? Mantep gak ya? Ayo dong, kapan boleh kita? Enggak, lo berdua. Senyum mereka di wajah Lesti dan Bilar membuat kita semua pada baper dan bahagia. Apalagi di malam hari ini, setelah kemarin mereka melakukan priwet, di malam hari ini kita tak bisa menutupi kesenangan dan kebahagiaan itu. Dan hal itu pula yang terjadi pada ayah Lesti, ayah Kejora, yang mana ia berharap yang membuat putrinya itu bersedih. Ya, ayah Kejora mengunggah di feed Instagramnya foto Lesti dan Bilar berdua tersenyum melangkah bersama, memberikan simbol mereka siap menuju hubungan yang halal. Tak lupa caption yang cukup menarik, "Selangkah lagi, mudah-mudahan masih ada umur saya supaya aku bisa melihat anakku bahagia. Amin," katanya guys. Ya, hal itu tentu saja memantik perhatian kita semua yang langsung traveling dan baper. Tentu saja hal itu juga menunjukkan restu bagi hubungan Lesti dan Bilar yang hari demi hari makin intens saja, hari demi hari seakan prangko yang kemana-mana selalu kelihatan satu sama lain, memang buciner sejati. Ya, kita tahu bahwa Lesti dan Bilar sehabis kemarin telah membuat kita semua guling-guling hingga merasa baper menangis karena saking bahagianya haru melihat mereka menjawab tudingan yang selama ini menyebut hubungan mereka itu adalah settingan. Ya, terkait unggahan ayah Kejora itu banyak yang mendoakan. Selangkah lagi, mudah-mudahan masih ada umur supaya aku bisa melihat anakku bahagia. Amin. Amin ya Allah, kata Moreno. Juga Basuki Surojo juga amin om. Lis Doksalis, semoga dilancarkan ayah, sehat terus buat ayah dan keluarga. Putra Siregar juga menyampaikan amin, mengamini apa yang diharapkan. Ayah Kejora masih bisa melihat putrinya menikah tentunya dengan orang yang ia sayangi. Sehat-sehat Bapak, Masya Allah, amin. Sehat-sehat Ayah, amin, kata Salsa Sulawesiawati. Glover Daily, amin ya Allah, semoga keluarga besar diberi kesehatan ya Pak. Amin, Masya Allah, semoga lancar sampai hari H. Bismillah ya Allah, semoga lancar. Amin ya Allah. Terharu. Hura ayah, selalu ayah dampingi sampai dedek punya anak cucu. Amin. Semoga dipanjangkan umurnya ya ayah Kejora. Komentar pertama katanya guys, tapi udah banyak yang nonton sebelumnya. Ya, karena memang kekiutan dari hubungan Lesti dan Bilar akan selalu membuat kita stay tune, akan membuat kita selalu standby menunggu kabar terbaru mereka.
Amin, amin, amin. Bapak semangat sampai hari sahnya. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, semoga bapak dan keluarga diberi kesehatan dan panjang umur supaya bisa mendampingi si Dedek. Ya, amin. Ini ayah sehat. Amin bapak. Bismillah, semoga lancar. Ayah, amin. Ya Rabbal Alamin, amin. Semoga ayah keluarga selalu diberikan kesehatan, bahagianya. Ya tentu kita semua bahagia melihat unggahan ayah Kejora yang itu merupakan cerminan dari restu seorang ayah yang selama ini dianggap tak memberikan restu pada pasangan sebelum, tetapi karena Rizky Bilar, ya ayah Kejora ternyata mengerti ya hal yang insya Allah akan menjadi terbaik bagi putrinya, pencinta keluarga, mencintai dirinya. Makanya ada yang sampai salfok karena ternyata ayah Kejora cinta duluan sama Bilar daripada si Dede. Tapi sepertinya sama sih guys. Pokoknya amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik bagi kesehatan ayah Kejora. Sehingga nantinya ya, dia bisa menyaksikan putri kecilnya itu disandingkan dengan Bang B tentunya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Pokoknya amin. Keperamin. Amin, amin. Sehat bapak. Seneng terharu, masya Allah, amin. Ya karena mereka semuanya salfok pada unggahan ayah Kejora yang langsung mengunggahnya di feed Instagramnya. Ya bikin semua traveling kemana-mana pikiran dan hati kita seakan-akan berharap-harap akan kejadian itu. Apakah akhirnya entar yang namanya nikahan Lesti dan Bilar dimajukan? Atau persiapannya sudah semakin dimatangkan? Karena harapan ayah Kejora ini tentu membuat kita juga bersedih guys. Karena ya kita tidak tahu apa yang terjadi pada si ayah. Tetapi kita berharap beliaunya selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Sehingga nantinya bisa mendampingi putrinya itu untuk nantinya mengikat janji bersama kekasihnya Rizky Bilar. Leslar tentu bersatu dan dialah nantinya yang akan mengijab kabul, akan menyerahkan putri kecilnya pada sosok Bilar. Semoga semawa ya ayah pada akhirnya. Amin ya Allah, sehat selalu ayah pokoknya ya. Amin ya Rabbul Alamin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Pokoknya penuh dengan amin dan semua pada bahagia. Ya Allah semoga bapak. Ya Allah, bapak jadi aku yang nangis. Semoga bapak sehat, ya ayah Kejora. Ya semoga kita doakan yang terbaik bagi ayah Kejora. Dan tar semoga dia juga setelah Lesti menikah, ya amin-amin semuanya punya guys ya, bisa juga menjalankan operasinya. Karena dia kan sudah tidak khawatir lagi. Karena kita harus bisa memahami hal yang tersurat dan tersirat bahwa senyatanya ayah Kejora mengatakan seperti itu karena dia merasa insya Allah bahwa harapannya ketika dioperasi adalah 50-50. Jadi ya tentu hal itulah yang menjadikan dia berpikir berkali-kali sebelum melihat putrinya ada yang mendampingi. Dan alhamdulillah di hari ini, di malam hari ini tepatnya, ayah Kejora sudah merasa bahagia dengan melihat senyum dan tawa di wajah putrinya. Tak ada yang tak bahagia. Semoga selalu bahagia menjadi pasangan terkocak, terkip, terbaper serta terviral di tahun ini dan tahun mendatang tentunya guys. Kita berharap seperti itu. Semoga mereka juga, cinta di antara mereka tak lekang oleh waktu, bersatu untuk selamanya. Tak ada aral melintang dan seperti Om Kevin juga amin, amin, amin. Sehat ya ayah Kejora dan ya begitulah guys ya. Amin insya Allah bapak dikasih kesehatan terus ya. Om Kevin. Amin, amin, amin. Sehat ya ayah Kejora dan dipanjangkan umurnya Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Semoga begitu ya. Will, Kevin, ya kepala pusing, tentu kita mendoakan yang terbaik bagi ayah Kejora. Ali Lobster juga amin, sang road managernya juga mengamini apa yang diharapkan oleh ayah Kejora. Karena dia paling tidak memahami hati dan perasaan ayah Kejora karena dia selalu mendampingi, termasuk juga Om Kevin tadi guys. Dia tahu sih
sebagaimana penyakit ayah kejora. Dan insya Allah kita tetap selalu support dan mendoakan yang terbaik. Tetapi segala sesuatu yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Semoga dengan doa kita semua, kalian semua, para Lesler Mania, amin sehat selalu ayah, ya, mereka nantinya bisa bahagia, happy ending. Dari ya, mereka banyak diuji dan dicoba, sehingga nantinya keduanya, keluarga mereka, Lesti dan Bilar, juga bisa berbahagia. Ya amin pak, seneng aku, katanya amin pak sehat terus ya pak. Iya, karena memang dialah pemberi restu bagi putrinya. Amin sehat selalu ayah, amin ya Rob, ya amin. Allahumma amin, udah nyiapin baju, kado dan lain-lain. Wow, ini yang namanya fan yang memang garcep tentunya guys. Semua pada mengamini, semua pada mendoakan doa-doa yang terbaik bagi couple cute kita tentu. Yakni bagi pasangan cute kita Lesti dan Bilar. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan juga diberikan berkah umur tentunya. Ya bagi kalian semua yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin cam saja, makin hari sudah mantap dan udah jelas, kalian ingin kabar terupdate mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya mudah dan gampang, dan itu dijamin kalian gratis, gak usah bayar guys. Cukup dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari makin mantap saja, makin hari makin jelas, bikin Moreno ini juga kepingin merasakan si bosnya. Kan lucu banget mimi-mimi seperti itu, apalagi juga si Abang Bilar semuanya pada kompak mendukung yang namanya hubungan Lesti dan Bilar menuju halal. Tentu doa yang terbaik tak hanya dari kita, dari kedua keluarga mereka, yakni keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama berharap menginginkan Lesti dan Bilar yang sama-sama juga penyayang keluarga bisa bersatu dalam ikatan cinta suci, yakni bersama untuk selamanya, sehingga tak ada yang bisa memisahkan kecuali ajal akhirnya. Ya tentu itulah harapan kita semua, berharap agar selalu nantinya Rizky Bilar dan Lesti selalu bisa dipertemukan, dipersatukan untuk selamanya, hingga menua bersama dan punya cucu ke-11. Itulah harapan Ibu Bilar dan Ibu Lesti, sama-sama bahagia melihat couple cute kita ini sama-sama bahagia. Itu aja. Terima kasih pada kalian yang telah menonton. Tapi pesan terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan juga selalu cuci tangan di tengah pandemi yang sekarang ada di sekitar kita. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.